Welcome back to my YouTube channel guys, dan kembali lagi bersama gua Wahyu Dian, si YouTuber miskin. Okay guys, jadi di video kali ini YouTuber miskin mau explore tempat wisata yang berlokasi di kampungnya si Wakwau. Kalian tahu kan kampungnya si Wakwau? Ya, di Jonggol. Okay. Jadi gua mau sedikit kasih tahu gambaran tempat wisatanya seperti apa. Okay. Okay. Gimana? Cantik kan? Okay, jadi untuk kalian yang membutuhkan referensi tempat wisata, kalian bisa ikuti terus perjalanan gua menuju ke tempat wisata itu. Okay? Let's go. Check this out. Okay guys, jadi setelah melewati jalan yang berliku-liku dan menanjak-nanjak, akhirnya gua sampai juga di tempat wisata yang namanya Villa Kayangan. Tempat ini cukup ramai banget ya di sosial media diperbincangkan. Wah, keren banget tempatnya, keren banget tempatnya. Okay, setelah gua buktikan memang tempat ini sangat Instagramable banget, dan meskipun jauh ya dari rumah gua, dari IPB Dramaga ke sini tuh tadi 2 jam ya, dari ujung ke ujung lah ya ke sini ya. Dan tempat wisata ini berlokasi di Puncak 2 Warga Jaya Sukamakmur Bogor ya. Dan untuk harga tiket masuknya untuk hari weekday, seharga tiket masuknya untuk weekday ya, seharga Rp25.000. Dan untuk harga di hari weekend
35.000. Ya, 35.000. Dan untuk parkir motornya seharga tadi mana ya? Oh, ini nih. Wes. Wah, terbang, guys. Oke. Untuk harga tiket parkir motornya 5.000 dan untuk parkir mobil 10.000. Jadi, gua juga baru sampai, langsung duduk saja di sini nih. Belum jalan-jalan ke bawah seperti apa. Oke. Kita langsung saja yuk lihat-lihat ke bawah seperti apa tempatnya. Simak terus videonya. Dan jangan lupa ya. Boleh dong saya minta tolong untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika gua upload video-video terbaru kalian bisa langsung mengetahuinya. Oke. Okay? Check this out. Oke, guys, jadi tempat wisata Villa Kahyangan ini harga tiket masuk di weekday 25.000 dan untuk weekend 35.000 dan untuk parkir motor 5.000 dan untuk parkir mobilnya 10.000. Jadi tempat wisata Villa Kahyangan ini juga sangat rekomendasi banget untuk wisata keluarga yang ingin menghabiskan akhir pekannya di sini karena tempat ini sangat sejuk. Selain sejuk, mempunyai spot foto yang sangat instagramable banget, dan di villa ini juga menyewakan penginapan dengan berbagai harga penginapannya, ada yang mulai dari harga 370 ke atas dan ada yang mulai dari 1 juta ke atas. Untuk info lebih lanjutnya kalian bisa baca deskripsi video ini di bawah. Oke. Lanjut.
Okay. Mungkin sekian video dari gua, kurang lebihnya gua mohon maaf. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya mohon please bantu subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan video-video tentang wisata-wisata yang lainnya. Jangan lupa subscribe ya. Bye and see you next time.